bisa bisa akan menggunakan penggaris ukur yang ukurannya 100 cm atau 1 meter dan menggunakan jengkal tangan. Kita mulai mengukur ya, menggunakan penggaris dulu. Sekarang kita hitung lebarnya ya. Penggaris panjang 7,5 meter dan lebar 2,5. Nah, sekarang kita mengukur dengan jengkal tangan. 1, 2, 3. Panjangnya 54 jengkal. Sekarang kita mengukur lebarnya menggunakan jengkal ya. 1, 2. Lebarnya 19,5 jengkal. Terima kasih. Assalamualaikum.